Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Lonong Apak, channel yang memberikan info seputar bis dan juga terminal. Pada kesempatan sore hari ini, sekitar jam 3:30, saya sedang berada di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akan memberikan info bis-bis yang ada di terminal di jam 4 kurang. Nah, yang ini ada Budiman. Ini untuk persiapan yang ke Tasikmalaya, angkatan malam nanti sekitar jam 7. Nah, ayo kita berjalan ke sana. Nah, yang ini ada satu buah unit dari PO Dewi Sri. Trayeknya sampai dengan Pekalongan. Yang ini unitnya tergolong unit baru lur, mulus. Dewi Sri dengan bodi Z-Bus 3. Ini dia unitnya. Nah, yang sebelah sana, nah yaitu ada Asri Prima Intikarya atau Murni Jaya Group. Itu menuju ke Wonosobo. Untuk yang ini menggunakan bodi SR1 dari Karosari Laksana. Nah, kalau yang itu tukang cilok ya. Tukang cilok ya. Jangan sampai salah. PO Handoyo, Klaten Jakarta atau Yogyakarta. Ini masih tersedia dengan unit berwarna apa nih? Hijau Tosca atau hijau apa nih ya? Nah, ini dia. Oh ya. Untuk sebelahnya ada PBB, trayeknya ke Wonosobo dengan mesin Mercy. Ini infonya untuk yang PBB itu dapat jatah makan plus ngopi sepuasnya. Harga tiket sekitar Rp155.000, berangkat jam 6 dari terminal Tanjung Priok. Di sebelahnya ada Sinar Jaya, bodinya jetliner dari Rahayu Sentosa, trayeknya ke Purworejo. Apa sih bos? 48RE, emang legres? Eh? Tiketnya pira tiketnya? 5-an?
Yang ini ada Dream Coach-nya New Santika Farholik, berangkat dari terminal Tanjung Priok.